Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhibbul muhsinin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang silaturahmi, semuanya hafal, baca bareng-bareng. 1 2 3. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, malam hari ini adalah malam terakhir dari bulan Syawal. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati satu bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Dan biasanya di penghujung bulan Syawal ini adalah agenda halal bihalal GMM, anak-anak mengaji. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sudah tanggal berapa waktu itu? Ya, kira-kira pertengahan bulan Syawal ketika kita memulai agenda pengajian. Tentu mudah-mudahan kebersamaan kita ini ya senantiasa dalam curahan rahmat Allah dan keberkahannya. Amin ya robbal alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta para pujanya akhir zaman. Anak-anak sekalian, sehat? Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Pingin uang tidak? Mau. Ingin uang, minta atau sama mama ya, minta sama papa, minta uang. Pengin banyak rezeki, pengin? Pengin banyak duit, pengin? Pengin. Salah satu kuncinya adalah silaturahmi. Silaturahmi dengan siapa silaturahminya? Dengan papa mama? Ya, tentu cara kalian bersilaturahmi dengan papa mama beda. Gimana bedanya? Merengek. Mama, jajan, mama. Ah, dengar ya. Itu teh silaturahmi, gitu ya. Nah, deh itu. Begitu tuh. Sampai bingung. Ah, kalau dikasih gimana? Gak dikasih gimana? Bingung ya. Dikasih jajan wae, gak dikasih balet. Ah, kan repot. Suka balet enggak kalau gak dikasih? Nih, suka balet gak? Suka jajan ke mama papa, gak dikasih balet gak? Ya, suka balet gak? Mana yang balet umpul? Punung, no, suka punung. Nah, ini kan sesuai dengan hadis ya. Nah, hadisnya hafal, semuanya hafal. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Man ahabba ayu bersatolahu birik wa ayu sa'alahu asarihi falyasir rahimahu. Artinya barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah dari persaudaraan melalui halal bihalal GMM malam hari ini. Insyaallah nanti kan ada rezeki yang akan datang. Sesantap bersama, bisa minum nanti belakangan. Nah, tapi itu jaminan ya. Kumpul-kumpul turahmi ada rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tujuannya apa? Tentu semakin mengeratkan di antara kita semuanya, di antara anak-anak dengan para pengajar. Oh, dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133-134 kata Allah, bersegera
Di ayat yang lain, sabiqu berlomba. Untuk apa berlombanya? Menuju ampunan Allah. Ampunan Allah. Dan juga mendapatkan surga. Ingin dapat surga? Pengen. Ingin masuk surga? Ingin. Dan kurang kompak. Ingin dapat surga? Ingin. Ingin masuk surga? Aduh. Wow. Karena ada pintunya ya. Ada pintunya. Kemarin kita sudah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan salah satu pintu surga, namanya pintu Royyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Pintu surga. Pintu surga. Apa lagunya enggak? Oh, lagunya Kang Armando. Oh, Armando itu kan surga. Di mana engkau berada? Nah, gitu ya. Kayaknya udah pada ngehafal ini mainkan generasinya nih. Kalau generasinya apa ini ya? Itu surga, itu surga. Ya, zaman Kang Ibu tuh hafal tuh itu surga itu ya. Salah satu cara mendapatkannya yakni dengan saling memaafkan. Dengan cara apa? Apa? Saling memaaf. Kalau kita bersalah, kita harus meminta maaf. Kalau ada orang yang minta maaf, kita harus memaafkan. Tapi ada orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Al-afina aninas, yang saling memaafkan. Meminta maaf harus kalau salah, memaafkan baik, tapi yang paling dicintai adalah yang saling memaafkan. Ulangi, yang dicintai oleh Allah siapa? Yang saling memaafkan. Opak, yang perempuan. Siapa yang dicintai oleh Allah? Yang saling memaafkan. Laki-laki jangan kalah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Siapa? Yang saling memaafkan. Dengan saling memaafkan, kita termasuk yang sedang berlomba untuk mendapatkan ampunan Allah, berlomba untuk mendapatkan surga. Kan? Apa kalau yang lagu yang ini hafal enggak? Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Mari bersalam-salaman, mari bermaaf-maafan. Apa enggak? Coba yang bunyinya aja. Mari bersalam-salaman. 1 2 3. Mari bersalam-salaman, mari beres ini ya. Setelah ini kita nanti saling bermaaf-maafkan, musyafahah. Tanpa sengaja, mungkin pengajar ngirit. Tanpa sengaja ngajiwit. Tanpa sengaja neket. Tanpa sengaja ngepret, ngajewer, dan ngebut, dan lain sebagainya. Hakikatnya perhatikan. Kalau itu tidak dimulai dari kalian, tidak akan mungkin. Kalau kalian benar-benar tertib, rapi. Tapi memang masa-masanya ya susah juga dihalanginya deh. Masa-masanya ribut, masa-masanya susah diatur. Tadi aja maghrib gak beres-beres di atasnya. Udah mau beres sholat masih kena rame. Weh di luhur rumah. Yang perempuan diketawain. Memang masa-masa sama tuh bagiannya juga. Tuh, masih susah untuk diatur ya. Nah, jadi kalaupun nanti ternyata ada yang keciwir, ada yang keceplek, ada yang ketoel, ada yang kegitik, ada yang keteke, eh weh ya. Nah,
Kue ya. Bongan sa. Ya, kue ya. Nah. Tapi tetap gitu, takutnya menjadi salah satu kesalahan, nanti akan bermusyawarah, saling memaafkan di antara kalian dengan teman-teman. Hei, ini rahasia. Ada nggak yang pernah sakit hati sama temannya? Ada yang pernah kesel sama temannya, ada nggak? Nah, ini nanti saling bermaafkan. Ya, salaman, bermaafan. Udah, hilangkan, lepaskan, bebaskan. Ya. Dan dengannya mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.